أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسولنا المصطفى wa ala alihi wa sahbihi di sedekim wal wafa malahal wa malahatum wa ta'illah billah amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tahsin tilawah kita di salah satu rumah di Masjid At-Taubah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, khususnya yang mengikuti kajian ini, dan juga yang mendengarkan serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan agar kita bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau ila akhiril hayat, serta mendapatkan syafaatul hukma di hari yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u mal wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Malam hari ini pembahasan kita setelah membahas huruf yang keluar dari makhraj bibir, dan kita selesai hurufnya ada 4. Mari disebutkan ada 4. Ada fa, ba, dan mim serta wawu, dengan ketentuan wawu wawu yang bukan mati ya, yang bukan huruf mat. Di sini disebutkan, oke, di sini disebutkan ada wairu matiyah, artinya wawu yang bukan huruf mat. Itu makhrajnya adalah antara dua bibir. Wa, wi, wu, itu wawu yang bukan huruf mat. Atau au, atau jika harokat sebelum wawu adalah fathah, au, ya, iu, ada kasroh terus wawu, ya, mungkin. Ya, yang penting bukan huruf mat. Apa huruf mat? Jika sebelum wawu berupa dhammah, wawunya sukun, ya, sebelumnya berupa dhammah, maka termasuk huruf mat. Di pembahasan yang pertama, wawu yang termasuk huruf mat makhrajnya adalah di hawa atau di awang-awang. Fa aliful jawfi wa ukhtaha wahi al-jawf. Itu di bab yang pertama. Waw, ba, mim nempel antara dua bibir, kemudian fa. Di mana fa? Ujung gigi seri atas dengan bibir bawah agak ke dalam. Af, rendah, ya, hanya mengingat dan mereview wawu ini mim, ba, nah ini fa. Nah, untuk fa gambarnya antara ujung gigi seri atas dengan bibir bawah agak ke dalam. Af, bukan ap, bukan juga up. Fa, baik, ini sudah kita bahas di minggu kemarin, ntar lebih diperjelas di pas contoh. Sekarang yang melanjutkan dari bab huruf yang keluar dari syafatain adalah khoyshum. Apa itu khoyshum? Ini adalah makhraj yang terakhir dari huruf hijaiyah, udah lewat semuanya kecuali di bab khoyshum. Khoyshum babnya hanya dua makhraj, yaitu mim atau nun mati yang bertemu dengan ya dan wawu menurut Imam Hafiz. Ini
Oke. Wawu atau ya sebelumnya berupa nun mati atau tanwin, jika bertemu antara tanwin atau nun mati bertemu dengan wawu atau ya di lain kalimat, menurut Imam Hafiz dibaca ada embel-embel gunnah, itu gombi gunnah. Jadi mim atau nun yang bertasydid ditambah nun mati bertemu ya atau wawu di lain kalimat. Karena kalau dalam satu kalimat disebut dengan idhar mutlak. Apa maksudnya itu? Dun ya nggak boleh duya. Nah, itu yang dalam satu kata. Khoisun, pengertian gunnah menurut lughah atau bahasa adalah dengung atau mendengung. Menurut istilah disebutkan sautun jahriyun yakhruju minal khayshum la amalal lisan fi. Artinya suara yang nyaring atau jelas dan keluar dari lubang hidung dengan tidak menggunakan lidah ketika mengucapkannya. Murni pekerjaan hidung, lidah enggak berfungsi. Contoh hurufnya adalah mim dengan nun yang bertasydid. Ntar dibagi dua, ada gunnah asliyah. Apa itu gunnah asliyah? Gunnah asliyah, gunnah yang asli. Maksudnya mim dan nun kedua-duanya dalam keadaan bertasydid. Maka dalam mengucapkan diwajibkan memakai gunnah atau suara dengung dengan nyata dan jelas dari pangkal hidung. Falamma, ciri-ciri gunnah ketika ditutup hidung enggak berbunyi sama sekali. Falam itu baru pas. Atau layu mina ditutup lay, nah, itu enggak berbunyi. Itu berarti makhraj keluarnya tepat. Nah, artinya dari murni gunnah. Enggak boleh layu mina misalnya lay. Nah, artinya lidah enggak bergerak sama sekali. Hanya gerakannya adalah bukan gerakan langsung keluarnya di khoisum, karena khoisum enggak ada anggota yang bergerak. Falamma thumma, seraya ditahan ukuran kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan standar tilawah santai. Ya, mungkin kalau cepat ya bisa diukur 2-3 ketukan, cuma untuk standar santai 2 harokat. Berapa detik? Nggak bisa dihitung dengan hitungan detik, karena orang baca Quran kecepatannya beda-beda. Yang penting temponya adalah 2 ketukan. Falamma ammas safinatu. Oke, itu huruf gunnah. Baik, untuk praktek ini masih gunnah asliyah, ntar dibagi 2, ada gunnah asliyah dan ada gunnah aridoh. Untuk gunnah asliyah kita langsung masuk ke praktek. Artinya gunnah asliyah mim atau nun yang bertasydid. Sekarang kita baca tausyih di mim atau nun yang bertasydid. Nah, paling atas. Na, orang gede ya. Gedein. 54. Wait, gedein. 48. Oke. Okay. Kelihatan paling atas. Na, ni, nu, an, nunan, naninan, naminal mun, nimaninan, na,
nina ya, nanna nunan ke nun ukurannya sama untuk tausyih awal. Naninu an ukuran sama. Nunan naninan naminal munni maninan nanina. Nah, untuk tausyih ini mungkin ada yang komplain Ustaz, ini enggak sesuai dengan kaidah nahwu sharaf. Oke, nahwu sharaf ntar dulu. Karena untuk melatih gunnah itu perlu dijabarkan. Memang betul kalau ukuran nahwu sharaf, nahwu sharaf nani, nunan nani, ini ketika digabung ya, bisa ditambah dengan tasydid. Nunan nani. Nanna minal munni mani nanina sampai tiga huruf dengan huruf yang sama gabung di satu tempat menurut kaidah sharaf juga menyalahi aturan. Nanina kenapa enggak dibaca naninna? Ini hanya untuk tausyih, istilahnya melatih bacaan gunnah. Baik, kita langsung praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Na ni nu an nu nan na ni nan na minal mun ni mani nan na ni na. Sekali lagi. Na ni nu an nu nan naninan naminal munni maninan nanina. Dua ketukan semua ya. Nu nan nanna munni maninan nanina. Sekali lagi, ntar terus bersama-sama. Naninu an nunan naninan naminal munni maninan nanina. Oke, satu, dua, tiga. Naninu an nunan naninan naminal munni maninan nanina. Langsung masuk ke khaisyum. Baik, itu untuk na. Sekarang yang ma paling bawah. Ada tasydidnya apa enggak nih? Nah, ini dianggap tasydid karena tanwin bertemu dengan mim idgham bi gunnah. Ada unsur gunnah. Nah, ini ntar yang disebut dengan gunnah aridhah. Itu di pembahasan yang berikutnya. Yang kedua ada gunnah aridhah. Apa itu gunnah aridhah? Gunnah aridhah. Gunnah artinya gunnah dengung, kemudian aridhah artinya yang baru. Berarti gunnah aridhah gunnah yang baru atau dengung yang baru. Apa maksudnya? Maksudnya sebelum ada huruf yang berikutnya itu enggak dibaca gunnah. Contoh man man ya, atau min qablik nun
nun ketika berharokat naninu, itu enggak dibaca gunnah. Kemudian karena dibaca sukun bertemu dengan huruf berikutnya, mayakunu, artinya akhirnya gunnah. Artinya gunnah tersebut datang karena bertemu dengan huruf lain yang asalnya ketika sendiri enggak disebut dengan gunnah. Nah, ini ukurannya juga sama, dua ketukan seperti mamma lahumma. Baik, kita langsung baca tausyih di mim. Oke, mu mam ma, ini itu gombi gunnah ya, ada unsur gunnahnya. Ciri-cirinya gampang, tutup hidung, kalau nggak bunyi berarti makhrajnya pas. Mi, mam na, mam ini nggak gunnah, ini izhar syafawi. Bentar. Mulni mami mam, ah, tanwin bertemu dengan mim, ini itu gombi gunnah. Oke, langsung praktek. Ma mi mu am, enggak ada bacaan apa-apa nih sampai sini, hanya mat. Mu mam mani, mu mam mani mam na minal mulni mami mam mani ma. Ulang lagi. Ma mi mu am mu mam mani mam na minal mu, minal mumni harusnya ya, bukan minal mulni ya, ganti minal mumni mumni. Mum ni, karena sesuai dengan huruf ya. Okay. Ma mi mu am mu mam mani mam na minal mum ni mami mam mani ma mani ma. Okay, bersama-sama. Satu, dua, tiga. Ma mi mu am mu mam mani mam na minal mum ni mami mam mani ma. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ma mi mu am mu mam mani mam na minal mum ni mami mam mani ma. Oke, langsung praktek ke ayat. Ayatnya agak panjang. Intinya di nun yang bertasdid ini ada satu, dua, tiga. Ada lagi yang gunnah aridoh mingkoblikum, ini saya kasih tanda hijau sebagai simbol gunnah aridoh, walaupun secara bacaan hukumnya ikhfa ya, cuma karena dengung maka dihukumi dengan gunnah aridoh. Bacaan baru ini aridoh, aridoh yang datang baru. Ada lagi ming kobe ningkum, aslinya ikhfa, cuma karena apa istilahnya, semua ikhfa itu masuk gunnah aridoh, masuk ke hidung. Wa in, coba ditutup, wa in tasbiru, wa in, gak bisa. Semua ikhfa masuk gunnah aridoh. Kasih tanda hijau.
ada gunnah asli, asli emang yang asli merah, nun atau mim yang bertasydid itu asli, nun 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 asli. Gunnah aridoh masuk wa amfusikum, ini masuk gunnah aridoh. Oke, ada bacaan lagi. Adzan. Ini masuk gunnah aridoh. Walaupun asalnya bacaan ikhfa. Baik. Nih. Kenapa temponya sama? Dua ketukan, dua ketukan, dua ketukan, dua ketukan, dua ketukan, dua ketukan, dua ketukan. Oke. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tubalawunna fi amwalikum wa anfusikum. Waqaf Hasan sini. Walan tasma'unna minal ladzina utul kitaba min قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. Kepanjangan min qablikum bisa min qablikum wa minal ladzina asyraku. Oke, min qablikum aja. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Bisa nanggung. Nanggung sampai asyraku ya. Satu dua kata lagi. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Nah, ngulangnya di وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Karena ketika berhenti di مِنْ قَبْلِكُمْ, ngulangnya dari sini, nanggung. Oke, diulang wa minal ladzina, berhenti di sini, ini dari sini, berhenti sini, ngulang di sini. Wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Oke. Baru wa in, nah ini gunnah aridah atau ikhfa. Tapi secara hukum masuk gunnah aridoh dan bacaannya disebut ikhfa. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Oke, sekali lagi dari awal. Lan tubalawunna fi amwalikum wa anfusikum. Dua ketukan. Wa lan tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku. Dua harokat karena berhenti sini. Nah, ketika lanjut baru panjang. Wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa in nadzalika min azmil umur. Oke, bersama-sama dari latub launa sampai wa amfusikum. 1 2 3
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. Berikutnya, وَلَا تَسْمَعُنَّ sampai أَشْرَكُ. Satu, dua, tiga. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Berikutnya, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا sampai كَثِيرًا. Satu, dua, tiga. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا كَثِيرًا. Berikutnya, وَإِنْ تَصْبِرُوا sampai akhir. Satu, dua, tiga. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تفخيم أمور، bukan umur. Umur. Oke, langsung. Saya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Okay. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. عَزْمِ. عَزْمِ. وَإِن تَصْبِرُوا صَوْتِي lepas tas tas. Nah, habis ini ada pembahasan namanya hames, salah satunya adalah shad. وَإِن تَصْ jangan ditahan. وَإِن تَصْبِرُوا itu dilepas saja. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Oke, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Okay. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم
Artinya beda. Ketika ini dibaca panjang itu jadi nafi, padahal ini isbat. Jadi ini kalimat positif, tapi ketika dipanjangin menjadi negatif. Wala tasma'un, udah beda arti. Wala tasma'un, dan sungguh. Dan sungguh, ada sungguhnya. Wala tasma'un minalladzina utul kitab min qablikum wa minalladzina asyraku adzan kasira. Oke, ini kurang panjang ya. Sebenarnya langsung ibtida di sini menurut aturan apa istilahnya penerjemahan kurang tepat. Ketika berhenti sini, ngulangnya dari sini juga. Nah, ini misal kuat, wala tasma'unna sampai asyraku. Wala tasma'unna minal ladhina utul kitab min qablikum wa minal ladhina asyraku. Wala tasma'unna minal ladhina. Dengar, poin kita di guna. Wala tasma'un, dua ketukan. Wala tasma'unna minal, kurang ya, dua ketukan. Wala tasma'unna minal, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku wa minal ladzina asyraku wa minal ladzina asyraku wa minnal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min dzalika fa inna dzalika min fa inna wa 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 in tasbiru mulai wa in tasbiru wa in tasbiru wa tattaku fa inna dhalika dhalika dha panjang satu alif wa in tasbiru wa tattaku fa inna dhalika min azmil umur. Rrr, dalam roh dihilangkan azmi az fa inna
nadzalika min azmi, bukan ajmi. Itu ya. Fa inna dzalika min azmi. Bukan ajmil, azmi. Fa inna, intinya di sini guna asliyah. Fa inna dzalika min azmi ul umur. Fa inna dzalika min azmi umur. Oke. Latihan za sama ra jangan getar ya. Oke, terima kasih. Biar Bismillahirrahmanirrahim. Latubla'unna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitab min qablikum kepanjangan ketika berhenti di sini asyraku dua harokat, tapi ketika wasol baru lima harokat ya. Wa minal ladina asyraku adam kathira, kembali ketika wasol panjang lima harokat ya. Ketika wakof hanya dua harokat. Walatasma'unna minal ladina utul kitab min qablikum wa minal ladina asyraku, titik dua harokat. Walatasma'unna minal ladina utul kitab min qablikum wa minal ladina asyraku asyraku. Walatasma'unna minal ladina utul kitab min qablikum wa minal ladina asyraku wa minal ladina asyraku adam kathira. Wa in tasbiru, nah bukan tas ya, tas. Wa in tasbiru, tas. Wa in tasbiru masih tercampur dengan shin. Tas biru kayaknya buka makhraj shad lagi ini. Sebentar. Salah. Buka makhraj shad. Ini makhraj shad. So. Ujung lidah ini apa ini? Lam. Bawah lagi. Nah. Ra nun. Ini ra. Sebentar. Istitola. Ta. So. Dal. Do. Mana sot? Bawah. Oh, atas berarti. So. Sot za sin. Nah, ini lewat. Oke. Sot. Aus.
Wa in tasbiru. Tasbiru. Bukan tas. Taus. Melengkung. Diulang lagi. Taus. Lihat. Taus. Nah, posisi begini. Taus. Melengkung. Taus. Bukan taus. Taus. Wa in tasbiru. Tasbiru. Tas. Ihtinas siro. Tas. Belum. Ya. Wa in tas. 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 Bukan tas. Itu tercampur dengan sin. Tas. 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 Wa in tasbiru. Tasbiru. Tas. Nah, yang ringan yang terakhir. Taus sama dengan sin, ya, sama dengan sin, hanya sifatnya isti'ala, naik ke atas. Wa in taus biru, taus biru, bukan taus, taus biru. Nah, oke. Wa in taus biru. Nah, yang ringan-ringan, jangan yang berat-berat. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Oke. Okay. Masih, Pak. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang gede? Digedein. Cukup, Pak. Dikit. La tuba lahun nabi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna. Sebentar, wala tas dilepas biasa, jangan ditahan. Bukan wala tasma'un, itu kayak tertahan. Ini sin itu lepas atau yang disebut dengan hames. Bentar, salah satu sifat huruf ya, ada hames. Hames itu apa? Anginnya keluar. Has. Bukan, jangan ditahan. Bukan wala tasma'un, itu kayak tertahan. Wala tasma'un. Nah. Wala tasma'un. Masih tertahan sedikit. Lepas. Wala tasma'un. Wala tasma'un minal ladina utul kitabah min qablikum. Ya, berarti ngulang lagi nih. Dari sini sampai sini. Kalau berhentinya sini, ngulangnya dari sini. Wala tasma'un min alladina utul kitaba min qablikum wa min alladina asyraku. Wa min alladina. Jangan buru-buru. Wa min alladzi. Kalau enggak dibaca wa min alladzi, seolah-olah tasjidnya enggak terbaca. Wa min alladzina asyrafu azam katiran. Oke. Fa in tash. Nah, kalau itu shin. Wa in tas sa. Wa in tas bi. Ya. Bukan. Baca sin biasa, tas. Tas. Itu apa istilahnya, nafasnya agak
angin atau nafas agak tertahan, lepas. Tas. Nah, sifatnya isti'la, lidahnya naik ke atas. Tas. Beda. Wa in tasbiru. Nah, kayaknya shortnya harus diulang lagi nih. Mana tadi ya? Oke. Taus. Bukan taus. 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 Mendekati. Taus. Agak ronggap gini nah posisinya. Taus. 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 Hampir betul. Taus. 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 Oke, okay, hampir betul. Nih, ulang lagi. Taus. Nah, pas. Ulang lagi. Bagaimana ulangnya? Wa in tasbiru. Nah, berubah lagi. Wa in tasbiru, tasbiru, tas. Tas. Ya, itu sin biasa. Sekarang lidah ganti naik ke atas. Itu sifatnya adalah isti'la. Tas. Itu berubah sin. Tas. Taus. Tas. Taus. Tas. Tas. Bukan ini. Itu tengah lidah. Ya, bukan ujung lidah. Sot. Sot di mana makhraj ya? Ujung lidah dengan nah. Ujung lidah dengan gigi seri gigi seri bawah dengan nih dengan ujung lidah dengan gigi seri bawah. Taus. 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 Nah, ini mendekati taus. Yang terakhir. Taus. Taus. Oke, mendekati. Wa in tasbiru wa tataku. Wa tataku. Wa in tasbiru. Berubah lagi. Wa in tasbiru. Wa in tasbiru. Itu sin. Hampir betul, hanya lidah ditambah naik ke atas. Tasbiru, tas. Tas. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil tengah tenggorokan atau wasatul halq masih kurang. Min azmil, tapi jangan masuk ke khoisum atau hidung. Kalau bacanya itu masuk ke hidung kurang pas. Min azmil. Min azmil umum. Oke, mendekati. Walaupun belum 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawun nabi amwalikum wa anfusikum. Oke, faknya udah lumayan. Walatasma'un مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَمْ أَشْرَكُوا tengah lidah أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا okay. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا فِي كَثِيرًا فِي نَعَم
wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Oke. Wa il tasbiru. Oke, pas. Kira-kira. Ya, betul. Wa il tasbiru wa tat. Kurang lepas. Yang kedua anginnya kurang lepas. Wa il tasbiru lepas, jangan ditahan. Wa tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azab min azmil umur. Jangan ragu ya, masih anak min azmil umur, min azmil umur, bukan azmi, azmi, min azmil umur. Belum, za'nya belum masuk. Min azmil azmi, min azmil umur. Lebih condong ke sin tuh, belum ke za. Za az az az. Nah, pas. Az. Min azmil umur. Umur. Min azmi. Berubah. Min azmil umur. Azmi. Az. Nah. Min azmil umur. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latutunanna fi amwalikum wa anfusikum wa begitu ya. Mau di waqafin apa mau lanjut? Kalau napasnya panjang enggak apa-apa. Sampai aja sama orang. Sampai habis. Enggak usah. Waktu berkenan. Lamulun nafi amwalikum wa anfusikum. Oke. Wala tas. Nah, jangan panjang. Wala tas. Nah, itu baru pas. Wala tasma'unna minan ladzina utul kitab min qablikum wa minan ladzina asyraku. Wa minan ladzina asyraku adzan katsira. Oke. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Oke. Sudah pola semangat. Good. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Itu lebih dari dua harokat loh. Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masih panjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum. Lima harakat. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum walatasma'unna minal ladhina utu kitab min qablikum.
min yang disebut dengan gunnah aridah ya tadi, atau kalau bacaan umumnya ikhfa, atau disebut juga gunnah aridah min, dua ketukan min qablikum wa tasma'unna min alladhina utul kitab min qablikum wa min alladhina asyraku. Okay. Wa min alladhina asyraku adhan kathiru. Wa in tasbiru. Nah, bukan tas. Tas. Wa in tasbiru. Tas. Wa in tasbiru. Belum. Sat. Kayaknya sat. Ngulang lagi. Mana sat? Tas. 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 Bentar. Oke. Tas. 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 Kosong. Bentar. Bukan. Kok jadi berubah? Tas. Tas. Ngeheng. Tas. Tas. Mana? Tas. 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 Bukan tas. 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 Nah, yang mendekati. Tas. Berubah. Tas. 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 Itu. Condong, condong ke shin, shin, tas, itu tambah shin, tas, bi, tas, sebentar dilihat dulu, tas, 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 nah, masih masuk ke shin, tas, itu shin banget, tas, tas, wa in tas biru, wa in tas shin, shin. Tas. 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 Nah, yang terakhir betul. Tas. Oke, coba. Wa in tasbiru. Wa in tasbiru. Udah pas, tinggal angin keluar. Wa in tasbiru. Tasbiru. Tas. Angin. Bukan taf, itu seolah-olah anginnya bertahan. Ini anginnya keluar. Taf biru, wa in taf biru, wa tataku fa in nadarika. Fa in dengung, dua ketukan. Wa in taf biru, wa tataku fa in nadarika min. Oke, okay. Nah lumayan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا sedikit. Nah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ratubalawun nafi amwalikum wa anfusikum walatasma'unna minal ladhina utul kitab min qablikum wa minal ladhina asyraku wa minal ladhina asyraku azan kathira wa in tafot biru sebentar ikhfa-nya diatur wa in yang disebut dengan gunnah aridah tadi ya wa in tasbiru wa in tasbiru wa tattaku fa inna dhalika min azmil umur wa inna dhalika min azmil umur. Oke. Tadakallahul azim. Masih dua, Dadang. Ada yang baru lagi tiga. Pak Dadang ngajar narik nafas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latub lawun nafi amwa lima harokat fi latub lawun nafi amwalikum wa anfusikum walatasma'un minalladzina utul kitaba qablikum wa minalladzina asyraku. Oke. Wa minalladzina asyraku adzan katsira. Oke. Wa ya tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Oke. Mas Iman. Mas Iman. Mas Iman. Udah benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. Okay. وإن تصبروا bukan tas itu sin ini sot naik ke atas istiala وإن تصبروا وتتقوا فإن
ذلك من أزم العز عز من أزم الأمور bukan min az min a a fa inna zalika min az min fa inna zalika min azmil umur belum a tengah tengah tenggorokan a a tapi jangan masuk ke khaisum bukan nah, itu masuk ke khaisum فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَزْمِ الْأُمُورِ زَه enggak kol-kolah ya مِنْ أَزْمِ مِنْ أَزْمِ الْأُمُورِ مِنْ أَزْمِ الْأُمُورِ masih ragu-ragu زَه أَزْمِ الْأَزْمِ مِنْ أَزْمِ الْأُمُورِ masih tercampur jim زَه Azmi bukan aj. Pas yang terakhir. Min azmil umur. Berubah lagi. Oke. Min azmil umur. Min azmil umur. Oke, PR-nya di za ganti. Baik. Mas, siapa yang belakang pengen nyoba? Sini lah. Santren ini. Gak akan dipukul ini di tabo maju aja apa-apa Ustaz saya agak jadi apa-apa A'udhu billahi A'udhu Zu A'udhu billahi Zu 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 A'udhu billahi Zu Zal ujung lidah dengan gigi seri atas. Za a'udzu zazizu wa hadza zi a'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, mendekati. Bismillahirrahmanirrahim. La tubalawunna fi amwalikum wa amwalikum. Mas siapa namanya? Mengikuti riwayat siapa? Lupa. Husni. Iya, Husni. Ya. Ini riwayat yang di sini pakai riwayat Hafiz dari Imam Asim. Artinya apa? Toriknya torik Syatibiyah, bukan Torik Toibatun Nasyar. Makanya saya tanya, pakai riwayat apa? Jangan lupa. Kalau Toibatun Nasyar, saya enggak komentar. Artinya apa? Di sini fi nimat jais munfasil hanya dibaca dua harokat. Tapi istiqomah. Panjang maksudnya. Agak panjang ya. Saya tanya dulu, pakai riwayat apa? Lupa saya. Ada Torik Syatibiyah, ada Torik Toibatun Nasyar. Syatibiyah tetap istiqomah ini 4 sampai 5 harokat. Al-Taibatun Nasyr boleh 2 harokat tapi istiqomah. Semua yang mad jais munfasil 1 2 mana lagi ini. Nah, itu istilahnya hanya 2 harokat. Cuma istiqomah ya. Latubalawunna fi amwalikum. Betul enggak? Betul. Pakai riwayat Taibatun Nasyr. Tapi misal bilangnya riwayat siapa Syatibiyah hanya dibaca dua harokat salah. Okay, silakan. La tubalawunna fi amwalikum. Kurang 5 harokat untuk Syatibiyah. La tubalawunna fi amwalikum wa anfusikum. Non mati bertemu dengan fa ihfa. Wa ang ikhfa-nya ikhfa awsat. Mungkin baru gabung ada ikhfa aqrab, ikhfa awsat dan ikhfa ab'ad. Nah, ini yang awsat. Kenapa? Dekat dengan makhraj nun wa anfusikum anfusikum. La tubalawunna fi amwalikum
wa anfusikum. Bukan an ya. Jangan ada mindset atau apa ya bahasanya pernah persangkaan bahwa ikhfa adalah ng, itu kurang pas, salah ya. Ya mungkin kalau dari daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur ikhfa semuanya ng, ng, nah, itu kurang pas ya. Ang sesuai dengan huruf yang jatuh setelah non mati atau tanwin. Wa ang itu bos. Wa ang. Wa ang. Ang. Belum. Non mati langsung masuk ke fa. Wa ang fusikum. Oke, gitu ya. La tubalawun fi amwalikum wa ang fusikum. Wala tasma'unna minalladzina. Jangan buru-buru ya, bacanya tartil, santai. Ini temponya 2 sampai 3 ketukan. Wala tasma'unna minal. Wala tasma'unna minalladzina utul kitaba min qabl. Nah, jangan buru-buru. Non mati bertemu qaf. Ini tadi pembahasan kita adalah gunnah asliyah dan gunnah aridoh. Apa itu gunnah asliyah? Gunnah asliyah mim atau nun yang bertasydid itu masuk gunnah asliyah. Gunnah aridoh ya, nun mati ya, atau huruf yang asalnya bukan gunnah cuma karena bertemu dengan huruf lain bisa menyebabkan gunnah atau dengung, termasuk ikhfa ya, atau ikhlat masuk, itu yang disebut dengan gunnah aridoh. Silakan ming, temponya 2 ketukan ya. Mingobalikum itu maksudnya. Walatasma'unna minalladzina utul kitab mingobalikum. Kuat gak sampai sini? Kayaknya enggak. Karena ngulangnya kalau berhenti di sini, ngulangnya dari sini. Wala tasma'unna minalladzina utul kitab min qablikum wa minalladzina asyraku. Kepanjangan. Ini ketika berhenti hanya 2 harokat. Ketika wasal baru 5 harokat. Kenapa? Karena mat bertemu dengan hamzah di lain kalimat yang disebut dengan jaiz munfasil. Wa minal ladina asyraku. Wa minal ladina asyraku azam. Buang panjang, 5 harokat. Panjang besar. Wa minal ladina asyraku azam. Kasiro. Oke. Nah, bukan wa in tasbiru. Kalau bacanya wa in tasbiru itu namanya idhar mamdud atau idhar yang dipanjangkan. Ikhfa artinya remeng-remeng. Bukan wa in tasbiru tapi wa in. Nah, remeng-remeng ya. Itu arti ikhfa. Wa in tasbiru. Agak remang-remang. Itu yang disebut dengan ikhfa. Wa in tasbiru wa tas. Tas. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika. Jangan buru-buru. Fa in gunnah asliyah. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Tafkhim. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih. Itu mungkin baru awal-awal tapi punya bakat sama. Oke, itu pembahasan gunnah asliyah dan gunnah aridoh. Apa aja yang termasuk gunnah asliyah, apa aja yang termasuk gunnah aridoh. Jadi udah mana gunnah asliyah, mana gunnah aridoh. Nah, ini yang termasuk gunnah aridoh.
apa itu? Yang pertama itu gombi gunnah, itu termasuk gunnah arido, termasuk juga ikhfa, masuk gunnah arido, dan juga iklab. Kenapa? Karena ada bacaan dengung yang masuk ke khoyshum atau hidung. Itu ya, bacanya temponya sama, dua ketukan. Baik, gunnah arido ternyata waktunya udah istilahnya 1 jam lebih. Oke, insya Allah akan dilanjutkan di minggu berikutnya tentang sifatul huruf. Makhraj sudah selesai, mulai dari jauf, kemudian habis jauf halak atau tenggorokan, habis tenggorokan lisan atau lidah yang makhrajnya paling banyak dan pembahasannya paling lama, disambung dengan bibir, yang terakhir khoyshum. 5 tempat makhraj sudah selesai. Sekarang masuk ke sifatul huruf, insya Allah di minggu berikutnya. Salah satunya ada sebentar, sifatul huruf, ada sifat zatiyah, ada sifat lazimah, ada sifat yang mempunyai lawan, dan lain-lain akan dilanjutkan minggu berikutnya. Itu aja mungkin ya. Atanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum, Allahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.